Kedatangan FIFA yang melakukan inspeksi di Jakarta International Stadium kini ramai disorot warganet. Pasalnya, awak media yang berada di lokasi sejak pagi hari tidak diberi izin masuk oleh penjaga pintu JIS. Peristiwa itu pun dinilai janggal. Sebab, beberapa waktu lalu saat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, dan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melakukan inspeksi, wartawan bebas saja meliput. Bahkan setelahnya ada pernyataan pers. Kesannya jangan sampai bocor ke publik data hasil inspeksi FIFA tersebut, biar bisa diolah dulu yang jelek-jelek baru nanti dibuka ke publik. Padahal milik masyarakat umum tapi sudah kayak milik pribadi asli kocak. Tulis akun Yom & Friends sembari menautkan foto berita terkait.